Assalamualaikum kawan, selamat sore, ketemu kembali bersama Pak D seperti biasa dalam acara cek harga bonsai. Dan di kesempatan sore hari ini Pak D lagi bersama Mbak Sobogi, Mbak Dina. Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak. Ibu kabar ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Untuk alamat mana Mbak? Desa Wadung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Desa Wadung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Oke, seperti biasa kalau Pak D datang mau cek harga bonsai ya. Oke, kita mulai bonsai ini, bonsai sancang ya, di batu. Oke. Nah, ada background di belakang biar lebih jelas. Untuk ketinggian kisaran 60, batu curing, batu karang. Dan ini sudah tua pohonnya, tampak di sini sudah berbunga sancang. Regane piro, Duk? 300. 300.000 rupiah. Pindah sebelahnya ada wahung. Oke, betul wahung. Dengan ketinggian kisaran 60. Sangat berkarakter untuk pohon ini. Kaki bagus. Ada kroak. Ada keringan sampai ujung sini. Wih, mantep pol. Bonggol besar. Cepat sampean rangkul, Dek. Oke. Perbandingan, nah di situ perbandingan antara tubuh Mbak Dina dengan pohon tersebut memang cukup-cukup besar. Oke, coba kita lihat dari belakangnya. Nah, di sini penampakan dari sisi lain atau sisi sebaliknya. Di sini juga kaki bagus. Ada kerwanya memposil. Wih, cukup angker ini pohon. Semua merata untuk keringannya. Regane piro, Nduk? 400.000 rupiah. Untuk di sebelah di situ ada pohon bolu susu. Karakter luar biasa ini, menyeramkan. Dari batangnya naik ke atas, pencabangan rantingannya benar-benar angker. Dengan ketinggian kisaran 80 cm. Jadi cukup besar. Regane piro? 350.000 rupiah. Selanjutnya ada lantana di batu ori. Nah, dan di sini nampaknya habis diketing. Oke, jadi ini bukan mati atau kering, namun habis diketing. Ketinggian 60. Regane piro? 300.000 rupiah. Pindah sebelah ada kimeng. Wih, mantep ini program makar untuk kimengnya ini. Kaki muter. Nah, kaki muter cukup luar biasa ini kawan. Kakinya muter. Nah, dan di sini ada lubang. Oke, ketinggian kalau dari sini sejengkal lebih. Proses tahapan untuk gaya formal. Regane piro, Dek? 500.000 rupiah. Pindah sebelahnya ada serut. Karakter unik. Dengan ketinggian kisaran 40, panjang 70. Backgroundnya bisa diangkat lagi. Nah, oke. Okay. Dari sini ada batang ke belakang, terus ke kanan sambung dengan yang satunya, terus kakinya ada tiga menjuntai. Wih, cukup unik. Regane piro? 500.000 rupiah. Selanjutnya ada wahung ori di batu. Ketinggian kisaran 25. Bonggolnya besar,
ada keringan. Regane piro? 150. 150. Pindah sebelah ada sancang. Oke. Sancang dengan ketinggian kisaran 30 nyengkrem batu. Regane piro? 150. 150. Pindah sebelah ada bunut. Juga nyengkrem batu. Ketinggian kisaran 40. Regane piro? 200 ribu rupiah. Pindah ini ada sancang. Lagi-lagi akarnya muter ser. Akar muter dan ini cukup besar. Oke. Ketinggian kisaran 40 sampai atas. Regane piro? 450. 450. Pindah sebelah ada asem. Oke, dengan batang meliuk. Cukup unik ini asem. Membentuk spiral, meluntir-luntir. Dengan ketinggian 25, panjang 40. Regane piro? 250. 250. Pindah sebelah ada serut. Ketinggian kisaran 30. Batu karang. Panjang pot 40. Regane piro? 250. 250. Pindah di sini ada asem. Asem unik. Oke. Dengan kaki meluntir-luntir. Dari arah sini naik ke atas, meluntir ke kiri, balik lagi ke kanan dengan ketinggian 40. Wih, sangat cantik untuk asem ini. Penampakan dari semua sisi tampak-tampak bagus. Regane piro? 400 ribu rupiah. Pindah sebelah. Di sini ada sancang. Masuk tempatnya kimeng. Bonggol besar. Coba sampean pegang bonggolnya. Berapa? Nah, bagian bawah. Oke, wih, cukup besar. Kaki muter. Muter ser untuk kakinya. Ketinggian kisaran 40 sampai ujungnya. Regane piro? 500.000. 500.000 rupiah. Pindah sebelah ada wancang. Perpaduan antara wahung dengan sancang dengan ketinggian 80. Oke. Sudah tua, sambungannya juga sudah sempurna. Regane piro? 350. Pindah sebelah ada sianci. Sianci mungil, lucu dia. Oke. Dengan ketinggian kisaran 30. Akar bagus di sini, nyengkrem batu. Regane piro? 250. Oke. Pindah sebelahnya ada sancang. Sancang akarnya bagus. Oke. Nah, dari semua sisi tampak-tampak bagus, depan belakang. Regane piro? 250. Sebelah ada sain simbur. Oke, sain simbur mikro. Demek dengan ketinggian kisaran 15. Kaki muter. Bisa diputer dek. Pote. Nah, biar terlihat dari semua sisi. Cukup berat ini.
Terus, oke, stop. Nah, dari semua pandangan depan belakang cukup bagus. Regane piro? 300.000. 300.000 rupiah. Pindah sebelah ada iprek dengan ketinggian kisaran 40. Regane piro? 150. 150. Sebelah ada sisir. Oke. Ada sisir karakter tua. Kaki cukup bagus dengan ketinggian 50. Regane piro? 250. 250. Selanjutnya ada pohon sancang. Borongan, Pak. Oh, ini borongan. Iya. Berapa pohon? 4. 4 pohon. Oke, pohon yang pertama ada sancang. Pohon kedua juga sancang di batu. Pohon ketiga sancang juga di batu. Wih, cakep, ori. Terus pohon yang keempat adalah iprek pucuk merah. Empat pohon biro? 200.000. 200.000 rupiah. Selanjutnya ada sancang di batu. Ketinggian kisaran 40. Panjang 60. Batu karang. Regane biro? 300.000 rupiah. Di sebelah ada kimeng. Lagi-lagi produk gram akar. Akar muter, Pak sampan pegang cukup boleh. Nah, jadi cukup besar. Oke, kedepannya bagus ini kawan. Regane biro? 500.000. 500.000 rupiah. Pindah sebelah ada asem jawa. Oke. Ketinggian 60. Ini posisi sedang tidur karena ini sore hari, jadi bukan layu. Regane piro? 300.000. 300.000 rupiah. Pindah sebelah ada kimeng. Oke, wih, mantap. Dengan ketinggian kisaran 35-40. Gonggol besar. Aki muter, kaki muter, cepat sampan pakai tangan. Bagian bawah, nah ada 4 jengkal lebih. Jadi cukup besar, berkarakter ini. Regane piro? 550. Hingga sebelah ada bunut. Pucuk merah. Ketinggian kisaran 80, panjang pot 60, karakter batang cukup bagus. Regane piro? 350. Selanjutnya mana lagi? Kesana, Pak. Oke, kita menuju ke sana. Oke, sekali lagi kita berada di Desa Padung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, tepatnya di lapaknya Mbak Dina. Oke, kita menuju yang mana, Dok? Oke, kita menuju sebelah situ. Oke, yang mana yang kecil-kecil ini? Kecil-kecil semua. 9 pohon? Yeah. Maksudnya borongan? Yeah. Coba diangkat satu-satu. Oke. Pohon yang pertama, sancang, mungil. Oke, lanjut lagi. Pohon yang kedua juga sancang, mungil lagi. Lanjut lagi, pohon yang ketiga juga sancang, jangan terlalu tinggi. Oke, nah, terus lanjut lagi pohon berikutnya, masih ada sancang. Pohon yang keempat ini, terus pohon yang ke lima, sancang juga. Oke, lanjut. Pohon yang keenam masih bersama sancang. Lanjut. Pohon yang ketujuh sancang juga. Oke, lanjut. Pohon yang kedelapan juga sancang. Oke. Lanjut lagi pohon yang kesembilan.
juga sancang. Berarti ada 9 pohon. Ya. Berapa harganya? 250. Mana lagi? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Oke, terima kasih, matur suwun atas waktunya. Dan untuk Bapak semuanya, jangan lupa bila minat dengan bonsai yang Pak D liput, langsung saja hubungi Mbak Dina. Untuk nomornya Pak D taruh di judul video. Dan nantinya siap berkirim ke seluruh wilayah di Indonesia yang tercover oleh jasa ekspedisi. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa dengan video selanjutnya.